Polda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono memberikan secara langsung penghargaan berupa piagam terhadap Bribtu Sani Rizky Fauzi atas keberhasilannya membawa kemenangan Piala AFF U22 di Kamboja yang berlangsung di Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Selain Bribtu Sani, dua anggota Satlantas Polres Tangerang Selatan, Bribka Oki Wardana dan Bribka Imade, juga turut mendapat penghargaan karena dengan sabar menghadapi Adi Saputra yang mengamuk dan membanting motornya saat ditilang beberapa waktu yang lalu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono dalam kata sambutannya mengatakan ini adalah contoh-contoh anggota kita dalam menunjukkan di satu sisi pelaksanaan kinerja kepolisian dan prestasi yang membanggakan citra baik nama Polri dan Indonesia. Gatot juga menegaskan kepada seluruh anggotanya agar tidak puas dengan prestasi yang didapatkannya. Lebih lanjut lagi, Gatot mengatakan kepada Sani yang mendapat apresiasi dari Pak Kapolri dan mendapat kenaikan pangkat, ini merupakan suatu kepercayaan yang diberikan institusi Polri. Ini adalah contoh-contoh daripada anggota kita menunjukkan di satu sisi pelaksanaan kinerja dan tugas kepolisian, di satu sisi juga prestasi yang membanggakan, yang bisa membawa citra dan mengharumkan baik itu nama Polri dan nama bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.